Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki di Oki Channel. Oke guys, untuk tanaman tomat kita sudah berumur 5 hari setelah pindah tanam. Dan saya akan memupuknya di hari ini. Jangan lupa untuk melakukan pengurukan sebelum pemupukan ya. Oke, saya akan memberikan untuk tutorial pemupukannya guys. Oke, ikuti terus guys. Oke, ini depan kita ada pupuk dan saya akan menggunakan pupuk organik guys. Ini nitrogen saya buat sendiri untuk pupuknya. Ini sesuai request kalian ya, yang kemarin minta organik. Sebenarnya saya sudah pakai pupuk organik guys, tapi tidak saya share dulu. Wah, ini dari kacang-kacangan. Sebelum pemupukan kalian aduk dulu. Semakin keluar jamur kayak gini, ini semakin bagus ya. Dan saya ingatkan lagi untuk pupuk yang membuat sendiri seperti ini. Ini kalau semakin lama dosisnya itu semakin tinggi ya guys. Dan untuk pembuatan pupuk ini sudah saya buatkan videonya. Nanti akan saya taruh di link deskripsi ya untuk pembuatan pupuk. Dan untuk takaran pupuk pemupukan awal ini saya aduk dulu. Kayak gini guys. Yang putih-putih ini jamur guys. Perbandingan pupuk saya menggunakan satu gayung gini sama 18 liter air. Oke, akan langsung kita campur. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan air ya, atau kaleng ukuran 18 liter. Nah, pupuknya satu gayung guys, kita campur, tinggal kita aduk dan bisa langsung di aplikasikan ke tanamannya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki di Oki Channel. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Oke guys, di kesempatan kali ini untuk tomat kita sudah berumur 80 hari. Ini terlihat sangat lebat guys untuk buahnya. Awal pertama kali saya menanam tomat dan hasilnya cukup lumayan ya guys. Untuk tatakan saya menggunakan reset bed dari kandang bekas yang menggunakan tatakan bambu, dan untuk media tanam sendiri saya menggunakan tanah plus sekam padi seperti di video-video saya yang sebelumnya, dan hasil tomatnya cukup lumayan kayak gini guys. Untuk menanam tomat itu diperlukan kesabaran ya, karena kita harus menunggu penyemaian selama 30 hari dan bisa berbuah di umur 80 hari ya guys. Meskipun tidak matang semua, karena untuk tomat juga berbuahnya tidak menyeluruh ya. Jadi yang bagian bawah sudah terlihat matang-matang, kalau yang bagian atas masih muda-muda ya guys. Nanti kita akan panen yang sudah menguning, yang hijau bisa dibuat tumis ya. Oke, untuk pemupukan sendiri itu saya lakukan cuma 2 minggu saja guys. Saya bereksperimen menggunakan pupuk pertumbuhan saja di awal saja, dan untuk di akhirnya saya tidak memakai pupuk tambahan lagi, dikarenakan musimnya musim hujan ya. Saya juga melihat apakah benihnya kuat, buahnya tidak rontok. Tapi alhamdulillah di sini buahnya aman ya, tidak rontok. Selama 5 hari itu saya 5 hari setelah pindah tanam itu saya pupuk menggunakan pupuk pertumbuhan. Setelah itu, setelah dia berbunga, saya hentikan pupuknya guys. Pupuknya cuma 1 minggu sekali, jadi mungkin sekitar 2 kali saja pemupukan ya. Setelah itu saya biarkan, karena kan musim hujan kemarin itu sempat roboh-roboh semua ya. Ya alhamdulillah hasilnya sangat mantap sekali ya guys. Semoga menginspirasi para sahabat Oki Channel. Pesan saya, jangan pernah takut menanam, jangan pernah takut mencoba juga ya. Dikarenakan di sini kita sama-sama belajar ya, semoga saja kita diberikan kesehatan dan bisa berbagi ilmu setiap hari ya guys. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memanennya. Oke, ikuti terus guys.
Oke guys, jadi inilah hasil panen kita. Wih, cukup lumayan ya. Nanti bisa dibuat sambal tomat. Yang hijau-hijau bisa dibuat tumis nanti ya. Ini masih banyak yang hijau-hijau. Ini bisa ditumis nanti. Oke, pesan saya jangan pernah takut menanam dan jangan pernah takut mencoba ya. Dan lihatlah kalau semisal musim hujan atau musim apapun itu untuk penanaman itu pasti berbeda ya. Kalau ini alhamdulillah untuk benih yang ini, benih bisi untuk musim hujan masih kuat ya guys. Jadi saya hanya memberikan contoh pada kalian. Semoga kalian terinspirasi dan bermanfaat. Oke, jika kalian suka video saya jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video updatean dari saya. Terima kasih, salam Ogi Channel.